إكرام لرضا الله تعالى ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوالدينا ولأساتذتنا يوم الفاتحة. Masjid Nusantara. Alhamdulillah. Barakallah. Barakallah wa barakallah. Pagi ini mudah-mudahan kita semua mendapat berkah dan amal ibadah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dengan kebaikan yang sia-sia. Mari kita istiqomah dalam ibadah dan kebaikan. Mari kita tegakkan syiar Islam. Semoga Islam menjadi panutan di seluruh dunia. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Amin. Ya rabbal alamin. Hadratul Kiram, yang kita muliakan Al-Habib Mustafa Sayyidi
bin Abdul Rahman Al-Arfa dari Kota Jakarta, beserta rombongan Ustaz Fahmi dari Pondok Pesantren Al-Isar yang kami muliakan, pengurus Masjid Bapak Insan beserta seluruh jajaran pemerintah setempat, Kelurahan Senalang RT 6 yang kami hormati, Ketua GPSS Kota Lubuk Linggau yang kita hormati Bapak Haji John Perry MKS, hadir juga dari jajaran GPSS Kota Lubuk Linggau ada Bendahara GPSS Bapak Ustaz Rahmat Jaya Tama, iya, pasar online Kota Lubuk Linggau. Kemudian dari sekalian yang kami hormati juga bendahara dari GPSS Kakanda Nobertan Irwan, hadir sekalian dari jajaran GPSS dan orang tua kami Bapak Haji Rusli Arfa Amira, ada juga Bapak Okman dan orang tua kita Al-Ustaz Bapak Kiai Haji Musadat Mulir yang kami muliakan duduk di samping kita. Hadirin yang kami muliakan, juga ada Bapak Haji Masri, Bapak Haji Nandung, ya, Bapak Haji Rahman Salim, Sekda Kota Lubuk Linggau, dan juga ada Kasih Haji dan Umroh, Kementerian Agama Kabupaten Sirawas yang baru bergabung, Kanda Dr. Andes Haji Asror MAI, juga Kasih Haji dan Umroh, Kementerian Agama Sirawas Utara, ya. Kalau kami memanggilnya Al-Ustaz Ali Al-Rawasi, ya, di depan kami, yang juga YouTuber kita pada pagi hari ini, dan juga pejabat pemerintah Sirawas, Bapak Haji Al-Firman Syah, dan hadirin sekalian Ustaz Dahlan yang berhenti. Di samping kami juga ada Ustaz Suhada, namanya mulai-mulai yang dipijak Ustaz Ali Al-Rawas, Haji Asri, Pak Haji Zawawi, dan seluruhnya hadirin sekalian yang kami muliakan, yang besar tidak kami bawa gelarnya, yang kecil tidak kami sebutkan namanya satu persatu, yang pejabat kami muliakan jabatannya, yang sedikit pandai kami muliakan kebijakannya, para ustaz, para kiai, para alim kami muliakan ilmu agamanya. Bapak dan ibu hadirin jamaah subuh yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di Masjid Babul Isan. Luar biasa sekali dan sekalian pertemuan kita difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Al Habib Mustafa Saidi bin Abdul Rahman Barokah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Salam dan sekalian mari bersama kita sanjungkan atas karibah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin, mengawali acara kita pada pagi hari ini, mari bersama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sepakat kata dari tuan rumah, pengurus Masjid Bapak Isan kepada Ustaz Idris, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati al-mukarram al-habib Mustafa Sayyidi bin Abdul Rahman Barokah beserta rombongan, yang kami muliakan akhina Kiai Haji Muhammad Atiq Fahmi dari Pondok Pesantren Al-Salam Al-Mu'igam, pengurus dan anggota dari gerakan pejuang subuh silang pari Al-Mu'igam, pemerintah Kota Lubuk Linggau yang dengan serta saat ini hadir Ketua RT 06 Kelurahan Senalang dan beberapa Ketua RT yang lain, dan juga yang kami muliakan para ustaz dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang hadir pada kesempatan ini, dan juga yang sama-sama dimuliakan Allah
Masjid Babul Ihsan yang hadir pada kesempatan ini. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta pada seluruh keluarganya, sahabatnya dan insyaallah kita umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mewakili pengelola Masjid Babul Ihsan RT 06 Kelurahan Senalam, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu sekalian di masjid kami. Inilah keadaan masjid kami yang insya Allah dari hari ke hari kami berusaha untuk menghidupkan masjid kami ini dengan kegiatan-kegiatan syiar-syiar keagamaan. Di masjid ini juga alhamdulillah setiap Ahad malam atau malam Senin ada kajian fikih yang diasuh oleh Habib Ihsan bin Ali Syihab. Kemudian juga setiap subuh Jumatnya di masjid kita ini kita rutinkan sholat subuh secara berjamaah dengan melaksanakan sujud sajadah, dan juga setelah itu juga ada Jumat Barokah ya Bapak Ibu sekalian. Atas nama pengurus dan pengelola Masjid Babul Ihsan, banyak mengucapkan terima kasih kepada pengurus dan jamaah GPSS Kota Lubuk Linggau yang telah menunjuk masjid kami untuk kegiatan subuh Ahad ini. Dan kami sangat bersyukur sekali kepada Allah karena pada subuh Ahad ini hadir di tengah-tengah kita yang kita muliakan Al-Habib Mustafa Sayyidi bin Abdul Rahman Barokah dan juga para kiai dan ustaz-ustaz yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan adanya kunjungan dari GPSS di Masjid Babul Ihsan ini mudah-mudahan akan menambah motivasi bagi jamaah kami yang alhamdulillah sudah aktif di masjid ini, dan juga mudah-mudahan juga akan menggugah bagi saudara-saudara kami yang tinggal di tempat ini untuk lebih bersemangat lagi berjamaah di Masjid Babul Ihsan yang sama-sama kami cintai ini. Terakhir, atas nama pengelola masjid kami mengucapkan mohon maaf kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Barangkali fasilitas yang ada di masjid kami ini mungkin masih banyak kurang, mungkin juga banyak hal-hal yang tidak nyamannya, itu kami mohon maaf dan kepada Allah kami memohon ampunan. Mungkin itu saja sambutan dari kami atas nama pengelola Masjid Babul Ihsan. Dan sekali lagi kami banyak mengucapkan terima kasih. Kami akhirnya mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbakti, agar lebih dekat, lebih tahu, lebih paham dengan visi dan misi dari gerakan pejuang Safari Subuh Silam Pari Kota Lubuk Linggau. Sudah hadir bersama kita di sekalian ketuanya Al-Ustaz Haji John Ferry, dan juga di jajaran BPS juga hadir dari kita pas kita imam tadi, luar biasa sekali khususnya. Jadi sekalian ada Ustaz kita dari BPS, Ustaz Anton Supriyadi, dan di depan kita juga tepatnya Haji Imawan mulai selfie-selfie ya dengan Kak Haji Bakti dan Maja. Juga ada Habib, kami ada owner dari kalau pas musim durian ada konter durian di depan kita, ada bos apa? Anissa durian. Anissa durian. Iya. Dari Minang juga ada kata Rusti Hakim, ada Ustaz Kohar, ya Bapak dan sekalian. Kemudian oh, ada anggota dewan juga, Murata, Bapak Endusla, terima kasih Bapak Endusla sudah hadir ya.
Kemudian ada yang memfasilitasi kegiatan-kegiatan kita dari GPSS yang tadi disebutkan dengan support authority terhadap dari ya cuma angkat dulu mana support authority kita. Ada saya sebetulnya Kak Ferry, ada Bapak Triwan Yudi dan seluruh GPSS kita, ada juga Adita kami Sony beserta putra beliau yang tidak pernah absen ya untuk kegiatan-kegiatan sampai subuh di Kota Lubuk Linggau ini. Ada GPSS kecil kita ya. Ya, ada Uda Sodo, ada juga Mas Agung, ya, ada Pak Polisi kita. Jadi kita dilengkapi, Pak, ada Direktur PAM juga di sini, ada Kak Fendi ada di belakang. Jadi kalau PAM-nya keruh-keruh di musim hujan, ngeruhlah dengan beliau, Pak, ya. Ya, Pak Haji Hasan, ya. Kemudian ada Bapak Haji Surya. Dan semuanya anggota GPSS yang hadir, ada Kak Yasin, ya, dan semuanya. Serta ada pakai topi Jogorian ini, ada Bapak Haji Yusran Amri, Pak Kematan Kapak Esra, Pemkap Musirawas. Hadirin yang kami muliakan, agar lebih kenal, agar lebih tahu dengan visi dan misi dari GPS Kota Lubuk Linggau, kami persilahkan Ketua GPS Kota Lubuk Linggau, Bapak Haji John Perry untuk memberikan kata sambutan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama kita bagi tentang ini Mustafa Saidi bin Abu Rahman Baraka dari Kota Yogyakarta. Selamat datang Mas di Kota Yogyakarta. Selamat datang Kota Yogyakarta hadir. Pak Ulisan, Kelurahan Lubuk Semarang, Kota Lubuk Linggau. Hadir juga pada pembina dan ketua kami, yaitu ada Haji Bapak Haji Jawawi, Bapak Haji Rusli Arbaah, dan seluruh jamaah gerakan pejuang sabar subuh. Sini ada Bapak Haji Rahman Sani, Bapak Sekda Kota Lubuk Linggau, ada Bapak Haji Abdurrahman Sakarim, ya, yang selalu aktif, ya. Kemudian ada Bapak Haji M. Masri, hadir Bapak Haji Suwada, kemudian mohon maaf mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu dan seluruh jamaah gerakan pejuang sabar subuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyyi wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, kesehatan dan Islam. Alhamdulillah pada pagi hari ini bersama kita bisa bertemu dan bersilaturahmi dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Babul Ihsan, Kelurahan Lubuk Semarang. Selawat salam kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu tercurah kepada junjungan kita dan besar muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para keluarga sahabat dan pengikutnya yang datang. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh yang kami hormati, sedikit akan kami sampaikan bahwa awal dari adanya gerakan Safari Subuh Silampari Kota Lubuk Linggau ini, itu pertemuan dari beberapa jamaah masjid yang ada di Kota Lubuk Linggau bertemu, ya, dan berbincang-bincang dan menginginkan, ya, setiap masjid yang ada di Kota Lubuk Linggau khususnya, dan nanti akan menyebar ke Musirawas dan Musirawas Utara, itu bisa jamaah subuhnya sama seperti sholat Jumat. Itu niat kita. Sehingga bagaimana caranya? Mari, ya, teman-teman ini biasa. Di seluruh Kota Lubuk Linggau ini bangunan masjidnya sudah sangat bagus, baik pemerintah
maupun swadaya dari para masyarakat yang untuk membangun masjidnya. Masjidnya sudah makmur, tinggal sekarang isinya yang kita makmurkan. Seandainya masjid ini setiap hari sholat subuhnya seperti ini, bagaimana rasanya? Lega hati kita. Ya, kita bayangkan saja. Ya, setiap masjid yang selama ini mungkin hanya 2 saf, 3 saf, tapi saat ini bisa penuh sholat berjamaah. Bahwa menunjukkan kebangkitan Islam itu betul-betul akan muncul. Dan kemudian kami sampaikan juga bahwa setiap mengadakan kunjungan gerakan pejuang sapan subuh ini. Oke. Linggau bisa. Mantap. Berhidayah. Baik hadirin yang kami hormati, tiba saat yang kita mendengarkan tausiah bersama Al Habib Mustafa Saidi bin Abdurrahman Barakat. Maaf namun hadirin sekalian, diawali dengan salat bersama bersama Ustaz Ati Pakbi Elsi. Silakan. Kita berdiri semua mahal kiam. Mudah-mudahan menyambut kiram barokah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salim wa salim, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Indah malam.
المعامير واتنا دار للرحيل الله جئتهم والدمع سائر قلت قيم لي tahun, itu karena
belum tahu caranya sholat, biasanya sholatnya di samping bapak, di samping pengimaman masih kecil. Terus kalau misalkan ayah anda lagi khotbah, kita yang ketakutan duduk sendiri, sembunyinya di bawah mimbar, Pak. Itu ayah anda Al-Habib Abdurrahman bin Ali Barabah sebulan sekali pasti membaca akhir surat Baqarah. Amanar Rasul lima musidah ilaihi berobhi wal mu'min. Itu ternyata yang beliau lakukan, mengajak saya ke masjid, mengajak saya Jumatan, bahkan surat yang sebulan sekali dibaca itu jarak satu tahun itu hafal senang. Maka kalau memang kita ingin kegiatan seperti ini dilanjutkan oleh putra-putri kita, maka tidak ada salahnya seperti mana kita mengajak mereka kondangan, seperti mana kita mengajak mereka acara kumpul keluarga besar. Kalau kondangan, masa nanti bapak tidak kelihatan anak-anaknya, wong teman-teman bapak bawa semua. Kalau acara kumpul keluarga besar, biar kenal sama keluarga satu persatu. Acara-acara seperti ini, ajaklah anak-anak kita, ajaklah putra-putri kita, bahkan kalau perlu ajaklah cucu-cucu kita, supaya mereka tahu loh, kakek atau bapak atau ibu ini dulunya subuhan berjamaah semangat, dan itu menerus kepada jiwa sang anak. Kalau bukan kita wariskan ilmu, kalau bukan kita wariskan ibadah kepada mereka, lalu siapa yang akan mewariskan ilmu dan ibadah kepada mereka? Al-ilmu dinun, fa'udhuruhu amman ta'khudhu dinakum. Dikatakan bahwa sesungguhnya ilmu itu agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ada satu cerita nih. Ini pentingnya orang yang ilmunya itu betul-betul dipraktekkan dari hati yang terdalam. Seperti gurunda kita ini, Ki Muhammad Atiq Fahmi, belajar dari ulama-ulama yang sangat besar. Saya ketemu beliau baru 2 hari, cuma kayak teman bertahun-tahun, ngobrol ngalor ngidul ngetar ngulon. Ini kalau bahasa Jogjanya, ngalor ngidul ngetar ngulon. Artinya apa? Ngomong ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, padahal baru 3 hari ini. Oh, Hulu Ilir. Hulu Ilir. Ternyata arah. Ada satu, makanya kita syukuri dia bakal lagi pemimpin pondok pesantren yang santrinya ratusan bahkan ribuan. Pastinya juga sibuk. Tadi malam pulang dari pengajian itu jam 11. Kok subuh-subuhnya masih memperdulikan jamaah ini? Alhamdulillah. Maka ini perlu kita apresiasi, kita istiqomahkan, dan kalau bisa kita sambungkan putra-putri kita dengan beliau-beliau ini. Yang kalau misalkan ketemu sama anak kita, ustaz, kiai, guru, bukan hanya saya yang saya titipkan diri, saya titipkan anak saya titipkan putri saya titipkan putra saya titipkan cucu saya, tolong dibimbing. Kalau misalkan saya sudah tiada, sambung sama anak saya, kamu nak sambung sama guru ini. Ada satu cerita di masjid, ada 2 khalaqah. Khalaqah itu 2 pengajian, yang satu di kanan, yang satu di kiri. Di belakang ada orang yang lagi baca Quran, sudah tua. Jadi kalau mendengarkan pengajian tidak kedengeran, akhirnya dia baca Quran. Ada mas-mas masuk, seorang pemuda masuk ke dalam masjid, melihat khalaqah di kanan dan di kiri, dia bingung. Ini yang mana yang saya duduk? Mau yang kanan atau yang kiri? Dua-duanya tidak mungkin. Mau yang kanan atau yang
kiri. Memang kalau misalkan orang arah yang paling bagus memang kanan. Oh, ambil yang kanan. Enggak semua harus dipastikan. Maka ini sang pemuda tanya sama orang yang baca Quran di belakang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa saya bantu, Pak, saya ini mau belajar. Bagusnya yang sana atau yang sana? Maka bapak-bapak ini, kamu pilih sendiri. Saya cuma hanya memberikan gambaran. Ikut. Kamu, saya ngapain? Kamu ikut. Jangannya ya. Oh ya, ke arah kiri dulu. Yang halakos di arah kiri. Sang ustadz jawab. Jadi kalau misalkan kita ini bla 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 bla, ini dua orang begini. Duduk. Jadi masih disuruh duduk, tidak mau duduk. Sampai tiga kali ini ustadz bilang duduk. Sudah duduk. Sampai ini ustadz pegel. Sudah saya persilakan duduk, kok tidak duduk. Maka ustadz ini nanya, bapak, mas, silakan duduk. Ikut kajian. Maka ketika sang pemuda mau duduk, sama bapak-bapak bilang, jangan duduk. Bapak, kenapa tidak mau duduk, pak? Ustadznya bilang gitu. Maaf ya ustaz, di hati saya ini ada perasaan buruk ini. Maka sang ustaz bilang, melihat muka bapak aja sudah tampak semua keburukan yang ada di atas muka bumi ini. Mau duduk dan duduk, terserah mau pergi ya silahkan. Tidak perlu. Insyaallah ya kita ke samping. Yang sebelah kanan, yang sebelah kiri udah baru. Kamu ustaz, saya ada hati buruk ustaz sama ustaz. Jangankan bapak, saya melihat muka bapak ini kelihatan semua keburukan yang Allah tampakkan. Mau duduk silakan, mau pergi silakan, tidak urus. Jalan ke yang pojok kanan. Diri juga. Ustaz yang menjalankan ini, hadirin yang memuliakan Allah, bagaimana begini. Bapak duduk, Pak. Sekali disuruh, persis. Silakan duduk, Mas. Silakan duduk, Pak. Maka ketika tanya bapak, kenapa tidak mau duduk? Ngomongnya persis seperti yang pertama. Di hati saya ada sesuatu yang buruk tentang Anda, wahai ustaz. Ustaz ini berhenti, menunduk, nangis. Si ustaz ini nangis. Semoga Allah Ta'ala menyayangimu, mengampunimu. Kalau memang engkau tahu aib-aibku, maka tutupilah aibku. Semoga Allah menutup aibmu. Engkau mau berdiri silakan, mau duduk silakan. Jazakallah khair ustaz. Ajak pemuda tahu duduk di mana baiknya. Yang satu ketika mengatakan buruk langsung bilang marah-marah, sedangkan yang satu ketika dikatakan buruk malah dia nangis. Dia sadar, jangan-jangan ini ditampakkan aib saya sama dia. Tahu di mana kamu duduk? Oh Pak, terima kasih banyak. Saya sudah tahu bagaimana saya memilih, di mana saya mengambil ilmu. Saya tak pilih kanan. Kenapa kamu pilih kanan? Ternyata dia memandang dirinya lebih rendah dari orang lain. Tidak pernah memandang dirinya lebih baik dari orang lain. Buktinya tadi langsung nangis ketika bapak berkata seperti itu. Beda sama yang sebelumnya. Dia berkata, saya lihat bapak semua keburukan ada di muka
Bapak. Sudah, kalau kamu sudah milih terserah. Saya hanya memberikan gambaran. Saya berbicara seperti ini tertarik daripada doa Ustaz Kiai Muhammad Atiq Fahmi ketika beliau berdoa, Allahumma ya satiral uyub ustur uyubana, wahai zat yang menutup segala macam aib, tutupilah aib-aib kami. Mudah-mudahan aib-aib kita ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, "Lau arafuni la basaquni fi wajhi." Imam Hasan Al-Basri ini, Pak, pemimpin orang-orang Basrah, pemimpin Irak. Ini beliau kalau khutbah Jumat ngomong apa aja orang pada ikut. Al-Imam Hasan Al-Basri belajar daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidut Tabi'in. Jadi ceramah tentang apa aja orang-orang amalkan apa yang beliau katakan. Insyaallah. Sampai akhirnya zaman dulu zaman perbudakan. Alhamdulillah Allah Ta'ala sudah bebaskan kita dari segala macam perbudakan. Semoga bukan hanya perbudakan zahir, semoga perbudakan batin Allah Ta'ala lepaskan diri kita dari segala macam hal yang memperbudak kita secara batin. Allahumma bib, perbudakan batin seperti apa? Dunia yang seakan-akan memegang tali kekang kita, mengarahkan kita kemanapun yang dia inginkan. Jangan mau diperbudak sama dunia. Jangan mau diarahkan sama dunia ke kanan, ke kanan, ke kiri, ke kiri. Yang menjadi kita menjadi budaknya hanyalah Allah. Kita ini hanya budaknya Allah, bukan siapapun selain Allah. Kita ialah Abdullah, hamba sahayanya Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Di dalam surat Al-Isra Allah Ta'ala berfirman, Maha suci zat yang telah memperjalankan malam dengan hambanya, bukan dengan rasulnya, bukan dengan nabinya, cuma dengan hambanya. Karena dengan menjadi hamba Allah kita itu mulia. Dengan menjadi Allah, hamba Allah kita itu bangga. Bangga menjadi hamba Allah. Karena dengan kita mengabdi kepada Allah, maka tidak salah pengabdian kita kepada Allah. Sepemurah-pemurahnya pemurah, sepengasih-pengasihnya pengasih, sepenyayang-penyayangnya penyayang. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Imam Hasan Al-Basri, pemimpin daripada orang-orang ahli Irak, beliau mengatakan, kalau mereka mengetahui aib-aibku, niscaya mereka akan meludahi mukaku. Ini orang yang kalau misalkan bicara apapun ditaati. Para budak-budak itu orang-orang yang mereka di bawah kepemilikan orang lain. Ini bukan pembantu, bukan asisten rumah tangga. Budak itu bahkan dia tidak memiliki dirinya sendiri. Zaman dulu, cuman zaman sekarang bukan budak, budak zahir, budak batin. Kita diperbudak sama dunia. Jangan mau, hanya satu zat saja yang memperbudak kita, yaitu Allah. Disuruh sujud, sujud. Disuruh berdiri, berdiri. Disuruh berzikir, zikir. Kenapa? Kami budakmu ya Rabb. Dan kami bangga, bahagia menjadi budakmu ya Rabb. Jangan mau diperbudak sama dunia. Dunia ini Pak, wadid dunia daniyah, hawadidha katiroh, wa aishuha hakiroh, wa muddatuha qasirah. Dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, dunia ini sementara, dunia ini hina. Wadid dunia daniyah, hawadidha katiroh, peristiwanya banyak. Wa'aisyatuha hadirah, kehidupannya itu rendah, kehidupannya itu remeh, kotor,
orangnya. Makanan seenak-enaknya makanan madu. Berasal dari mana madu? Lebah. Lebah. Seenak-enaknya pakaian itu ialah kain, sutra. Sutra dari mana sutra? Ulat. Sehebat-hebat diri kita, setinggi-tinggi derajat kita, mohon maaf kalau mungkin saya kata perkataannya kurang pantas, kita ini safety tank berjalan. Saya pernah apa kalau bahasa Jogjanya seliliten. Seliliten itu ada daging yang nempel di gigi habis makan itu terus dikotak-katik itu. Pernah enggak dengan seliliten? Sering. Tadi sering makan daging. Yang saya pancing-pancing kalau udah enggak pernah, berarti makan tempe tahu. Ini pernah makan daging, cuma enggak dapat apa? Enggak dapat tusuk gigi. Jadi pakai jari enggak ketemu sampai rumah. Ketemu tusuk gigi keluarkan. Jarak paling cuma 2 jam, 3 jam. Kok yo dilalah habis tek ini loncat hidung, Pak. Tek ini loncat hidung. Baunya naudzubillah min dzalik. Terus saya membayangkan, ini baru daging yang beberapa jam nempel di gigi, tersumbat di gigi aja baru. Kira-kira bagaimana isi perut kita ini kalau dibuka? Hah? Kita makan enak terus tidur. Kita pikir coba, kira-kira kalau bangun tidur ini kita perut kita terus kita jeruk. Kayak apa dalamnya? Wong kentutnya aja naudzubillah min dzalik bisa jadi alarm salat subuh. Duit untuk istrinya. Allahu Akbar. Ini lebih parah dari COVID-19. Mau sombong apa kita? Dunia ini mau seindah apa? Secakep-cakep orang. Mau hidungnya mancung, mau kulitnya putih, mau apa? Coba lihat tainya pasti bagus. Allah. Budak. Mereka minta waktu ke Imam Hasan Al-Basri dan bilang sama Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam Hasan Al-Basri, kami ini budak-budak, pengen juga merdeka, pengen juga jadi orang bebas, tidak di bawah kepemilikan orang. Kami minta tolong, bahwa di dalam ceramah Jumatmu, engkau ceramah tentang keutamaan membebaskan budak. Engkau ini berbicara apapun, orang-orang akan mempraktekkan. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, Al-Himmat, nanti saya akan ceramah tentang pahala membebaskan budak supaya kalian dibebaskan oleh majikan kalian. Terima kasih banyak Imam Hasan Al-Basri. Ya Allah, ya marhamat. Jumat berikutnya ceramahnya bukan tentang memberdekakan budak. Minggu kedua juga bukan tentang memberdekakan budak. Sampai budak-budak bilang, udah 2 minggu, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, minggu keenam, minggu ketujuh, minggu kedelapan, minggu kesembilan, minggu kesepuluh, sampai setengah tahun baru Imam Hasan Al-Basri ceramah mengatakan, ayuhal ibadallah, memerdekakan budak itu pahalanya besar. Untuk apa? 6 bulan setelah ngomong, maka keluar dari Jumatan ini banyak orang yang memerdekakan budak mereka dan para budak-budak ini mengatakan alhamdulillah. Satu kali ceramah merdeka karena beliau memang ditaati sama orang-orang Irak. Cuman ini budak ini masih protes, kok enggak jadi dulu 6 bulan ini protesnya datang lagi ke rumahnya. Jazakumullah khair Imam Hasan Al-Basri, kami sudah dimerdekakan oleh majikan kami. Cuma ada satu pertanyaan, barakallah, apa yang bisa saya jawab? Kenapa 6 bulan? Kenapa tidak minggu pertama kami minta langsung kau ceramah?
Imam Hasan al-Basri menjawab apa? Ketika kalian meminta kepadaku, aku mulai menabung uang untuk beli budak, baru aku merdekakan. Sebelum aku memerdekakan seorang budak, maka aku tidak berbicara. Setelah aku memerdekakan seorang budak, baru aku berani ngomong di atas mimbar. Orang yang seperti ini berkata, kalau mereka tahu tentang aku Hasan al-Basri, maka mereka akan meludahiku di wajahku ini. Itu Hasan al-Basri, Pak. Siap diludahi karena buruknya. Dia lebih, dia paling tahu setelah Allah tentang dirinya. Nah, kalau Imam Hasan al-Basri aja merasa pantas untuk diludahi, Pak. Nah, kalau kita, kita pantasnya murah, kita diapain? Dirajam. Kita yang paling tahu bagaimana buruknya kita. Kadang-kadang kita ketemu orang, mulut senyum, mata memandang, hati gak sabi orang, sok akrab, sok cakep, merasa. Hati kita ini kalau misalkan Allah tambahkan, masya Allah, betapa dia menyimpan segala macam perkara-perkara yang tidak baik, ya Allah. Maka sahirun pun Allah Ta'ala tutup aib-aib kita. Allah simpan serapat-rapatnya supaya orang lain tidak ada yang tahu, sehingga kita berkehidupan ini dalam keadaan nyaman. Coba Anda bayangkan, kalau misalkan satu dengan yang lain, kalau hati tidak mampu, Pak Bunda berdebah semua, brengsek, kata-kata-kata, brengsek-brengsek semua, ini pikiran. Cuma Allah Ta'ala tutup, Allah Ta'ala tutup aib kita. Bin, apakah ada kemungkinan nanti Allah buka aib kamu ya hari kiamat? Mau aibnya ditutup di hari kiamat? Mau. Nah, betul, mau. Nggak, yang lain enggak mau, enggak apa-apa. Enggak dibuka sama apa. Mau enggak aibnya ditutup di hari kiamat? Mau. Terlambat. Tanya pertama enggak jawab, kedua enggak jawab. Enggak jadi itu aibnya. Habis kuotanya udah yang mau tadi. Mau. Memang kenapa? Nanti ketika kita dihisab oleh Allah, ketika kita dihitung amal kita oleh Allah, itu orang-orang yang melihat kita dengan pandangan baik itu, lu ternyata dia kayak gini, dan kita tertunduk malu karena dahsyatnya rasa malu itu, muka kita sampai memucat, muka orang itu sampai pucat merah, berubah menjadi kuning, berubah menjadi hitam, berubah menjadi putih, dan na'udzubillah min dzalik lumer. Mau yang seperti lilin. Karena malu sudah di hadapan Allah, dilihat sama Rasulullah, dilihat ibunya, dilihat bapaknya, dilihat istrinya, dilihat kakaknya, dilihat anaknya, dilihat cucunya, dilihat cicitnya, bagaimana keburukan orang yang sedang dihisab. Bayangkan kita kalau dibuka aib kita di depan orang gimana? Apalagi dihadap dibuka semua orang yang melihat kita. Tapi saya gimana caranya supaya aib saya ditutup oleh Allah? Man satara aib muslimin satarallahu qulubahu yawmal qiyamah. Orang yang mudah, orang yang menutup aib muslim lainnya, maka dia akan ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Maka kalau misalkan, ini mohon maaf, termasuk adab kalau misalkan datang ke rumah orang, setelah ngetuk itu balik badan. Jangan sampai pintu dibuka kita melihat sesuatu yang seharusnya kita belum perhatian. Buka kok dok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baru bukanya. Ada enggak yang modelnya gitu? Ada. Semua. Ada.
ketika kita dibuka jendela sama teman kita lagi naik mobil, kita bukan lihat orangnya, lihat belakangnya. Tidak boleh. Kalau engkau tahu sesuatu yang dia tutupi, apa yang terjadi? Ada cerita tentang Al-Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin ini namanya Ali, mendapatkan gelar di zamannya para tabi'in, Zainal Abidin. Zainal Abidin ini sebaik-baik orang ahli ibadah. Beliau ini pak, di bawah matanya ini ada dekok. Tahu dekok gak? Dekok ini seperti guratan, kayak dekok itu apa ya? Cekung. Cekungan, di bawah matanya ini cekungan ke bawah. Kalau bahasa Jogjanya dekok. Nah kalau ini, kalau ada orang senyum terus langsung pipit. Nah, langsung bispot. Langsung pipit. Nah ini kayak dekoan atau cekungan ini cuman di bawah matanya, dua-duanya. Dua-duanya cekung, jelas cekungnya. Kenapa kok bisa di bawah mata ini cekung? Karena sering-seringnya menangis kepada Allah. Pernah suatu ketika Al-Imam Ali Zainal Abidin lagi sholat di rumahnya, rumahnya kebakaran. Kebakaran! Wahai Imam, keluar! Coba bayangin kalau GPSS ini. Tidak usah kebakaran, gempa. Masya Allah, woi, woi, keluar, evakuasi. Coba bayangin aja kalau misalkan bapak lagi sholat, ternyata ada bilang kebakaran. Kira-kira lanjut sholat batal pak? Lanjut sholat atau batal? Batal. Batal lah. Yang dituju langsung duitnya dulu, masya Allah. Istri tinggal, mati dan orang. Kalau ketawanya kayak asyik betul ini ketawanya. Paling besar ketawanya apa? Pengalaman. Udah lihat. Jangan dimuliakan Allah. Tidak bergerak. Sampai salam ini rumah sebagian sudah kebakar. Orang-orang heran. Ini manusia kok dibilang kebakaran. Tidak bergerak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, maaf. Ada apa ini? Setelah salam terus ada. Kalau rumahnya sudah terbakar, hampir habis. Orang-orang di sekitar masih menjaga. Kalau memang betul mau menimpa, mereka ambil lah bawa. Ada apa ini? Kebakaran. Apakah engkau tidak merasakan adanya panas yang begitu dahsyat? Maka beliau mengatakan, Al-Hadina Al-Akhirah Binari Dunia. Aku tersibukkan dengan api di akhirat, maka tidak paham adanya api dunia ini, tidak terbayang, tidak terasa api dunia. Al-Imam Abi Zainal Abidin ini cucu daripada Nabi Muhammad SAW. Abi Zainal Abidin putra daripada Husain, Husain putra daripada Fatimah, Fatimah putri daripada Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Ali Zainal Abidin ini suatu saat ketika beliau mau masuk ke dalam masjid, berpapasan di pintu. Ini cerita yang mungkin sudah sering. Berpapasan di pintu sama orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang satu masuk, Imam Ali Zainal Abidin masuk. Ini bapak-bapak keluar. Bapak-bapak keluar sampai ketika mau pulang tengah perjalanan. Astagfirullah. Dompet saya mana? Kalau zaman sekarang dompet, kalau dulu kantong uang. Karena orang dulu biasanya pakai perak ataupun emas. Kalau sekarang kan pakai duit. Kantong uang saya mana? Tinggalan di masjid mas. Balik ke masjid, melihat tidak ada dompet. Maka ya cuma satu orang ini pakai. Satu orang ini kok yang dari tadi saya keluar cuma ini yang masuk ya.
mesti diam. Selesai sholat ditunggu, maka bapak ini bilang, mohon maaf, kembalikan dompet saya, kembalikan kantong uang saya. Kantong uang apa? Saya ada di rumah bawa uang 1000 dirham di kantong. Setelah ini mungkin saya lupa saya naruh, cuman ini tidak ada. Mana? Saya tidak melihat kantong, tidak melihat. Jangan bohong. Kembalikan. Dari mukamu aja kelihatan kamu orang maling kan? Imam Ali bilang gitu. Ayolah, tidak usah bohong. Nyari duit jangan kayak gitu juga. Udah jelas-jelas siapa lagi kalau bukan kamu. Ngaku ayo. Nangis Imam Ali bilang gitu. Ya akhi, usturni yasturkullah. Tidak usah kamu sebut lagi ke aib-aibmu. Semoga Allah menutup aib-aibmu. Sebentar. Panggilkan santrinya, mintakan uang 1000 dirham, ambil 1000 dirham, ini uang 1000 dirham. Hah? Dari tadi kayak gini, gak usah banyak anjing com. Kalau sampai ke rumah, masuk ke dalam rumah, curhat sama istri, biasa. Suami kalau gak curhat sama istri kan, masuk rumah ini pengennya cerita. Jadi istri itu ya pinterku. Kalau suaminya berkeluh kesah minimal dengerin. Jangan kau malah ada yang model gitu istri ya? Ini curhat malah ditambah beban. Bu, kalau suaminya lagi ngomong tentang masalah di luar, dengerin. Kalau ibu bisa ngasih masukan yang baik, kasih masukan yang baik. Kalau enggak bisa ngasih masukan yang baik, mending bro. Masya Allah. Masya Allah. Astagfirullah. Alhamdulillah. Ya, ngomongan yang enak-enak aja. Jangan bilang, lo kamu kok dasarnya mas kamu itu lo mas. Thank you.
Jojong GPSS cewek Kota Lubuk Linggau. Kami di Masjid Babul Nisan pada hari Ahad tanggal 13 November 2022. GPSS, okay. Linggau, Isa, Musirawas, Mantap, Murantara, Subuh Berjamaah, yes. Surya tuh pakai infus kemarin 3 galon. Jadilah emang ya, sehat-sehat emang. Alhamdulillah. Tuh doakan ini tukang durene Aji nih. Oji, amin ya Allah. 3. Oke, siap.